Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Alhamdulillah Tupa. Dan kali ini saya ingin menyebarkan sebuah atau menyampaikan informasi terkait dengan program SketchUp dan Lumio. Dua aplikasi ini sangat penting dimiliki oleh Anda yang berkeinginan menjadi seorang perancang, utama perancang bangunan atau arsitektur, atau bagi Anda yang memang ingin sekedar mencoba-coba untuk membangun atau merancang rumah Anda sendiri. Nah, di belakang saya ini adalah sebuah bangunan yang sudah saya rancang, saya konstruksikan. Saya menggunakan aplikasi SketchUp dan kemudian saya kombinasikan untuk sentuhan material dan kemudian lighting, finishing touch-nya untuk kesempurnaan sebuah image gambar konstruksi itu adalah saya menggunakan yang namanya aplikasi Lumion. Nah, Lumion ini luar biasa sekali karena bisa menampilkan sebuah imajinasi yang kita tuangkan dalam aplikasi ini menjadi semacam sebuah kenyataan. Tentu dengan sentuhan-sentuhan material dan lighting yang luar biasa. Nah, tentu membutuhkan spek komputer yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan SketchUp. Metode dalam merancang sebuah bangunan itu tentu kita memperhatikan ada tiga aspek utama bagi seorang perancang, apalagi fungsi seorang arsitektur adalah memanage, bisa menawarkan konsep yang tentu minimalis, ekonomis, dan kokoh dan memiliki nilai artistik. Nah, tiga konsep pertama atau dasar yang perlu kita perhatikan dalam merancang itu adalah pertama, fungsinya. Jadi merancang sebuah bangunan ini harus diperhatikan apakah konsep ini berfungsi. Paling utama adalah fungsi menjadi nomor urut satu untuk sebuah perencanaan. Setelah fungsinya, kita kemudian beranjak ke persoalan strukturnya. Jadi kekuatannya, kekokohannya. Kemudian baru yang ketiga adalah nilai atau artistiknya. Ya. Artistik ini penting sekali untuk bagaimana bisa kita jadikan rumah itu sebagai surganya kita. Tempat hunian yang paling nyaman. Nah, tentu kita membutuhkan jasa-jasa arsitektur yang mumpuni, yang punya konsep sangat jitu untuk bisa memberikan sebuah atau menawarkan sebuah kenyamanan.